Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini حضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى سلسلة مشايخنا حضرات الشافعي وجميع أصولنا وجميع مؤسسنا وأسرنا ويا الله ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai nomor berapa kemarin? 7 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang penjelasan etimologi dan terminologi yang ada di pendahuluan, di mukaddimah. Ini menjelaskan tentang tahadda. Dari kata tahadda yang di bab 1 di pendahuluan itu ya tahadda biha al insan al insa wal janna. Jadi Al-Qur'an menantang qala ahlul lughah, qala berkata berpendapat sapa ahlul lughah, pakar bahasa. Ahlul lughah, ahli bahasa, atau ahlul lughah itu pakar bahasa itu mengucapkan ya berdasarkan orang yang punya bahasa Arab, kabila-kabila Arab yang memang bahasa Arabnya masih murni. Yuqalu dikatakan fulanun yatahadda fulanan, seseorang menantang seseorang yang lain. Idza baro, apabila bertanding sapa fulan yang pertama hu ing fulan. Jadi seseorang ini bertanding melawan orang lain. Wanaza'a, saling bertikai. Hu'ing fulan. Wanaza'a dan bertikai sopoh fulan hu'ing fulan. Lil-ghalbah, untuk berusaha menang, untuk mengalahkan yang lain. Jadi untuk mendapatkan kemenangan sekaligus mengalahkan yang lain. Nah, Al-Qur'an itu punya sifat yatahadda. Yatahadda itu memang disitulah membuktikan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat. Makanya kemukjizatan Al-Qur'an itu melemahkan pihak lain
dengan cara menantang orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Tidak percaya itu bentuknya macam-macam. Ada yang tidak percaya lalu menuduh bahwa Quran itu bukan dari Allah, tapi Quran itu buatannya manusia. Ada yang menuduh Quran itu sebagai ucapan-ucapan mantra sihir. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Qalu asatirul awwalin. Asatirul awwal itu, enggak, asatirul awwal itu cerita tentang generasi-generasi terdahulu. In hadza illa sihrum mubin. Nah, itu yang menuduh Al-Quran itu sebagai sihir. Ya. Ada yang menuduh Al-Quran itu karyanya Muhammad, karya sastranya, padahal itu semua tidak benar. Ya. Makanya sengaja Allah Subhanahu wa taala mendesain Rasulullah itu sebagai rasul yang ummi. Tahu ummi ya? Apa itu? Ayatnya di surah Al-Ankabut di awal juz 21. Insyaallah ada yang sudah sampai, ada yang sudah selesai. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika. Terus idzal lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah engkau membaca. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Ya. Sebelumnya satu kitab pun. Jadi kalau ada min kitab itu sedikit pun enggak pernah. Bukan satu kitab, satu buku utuh, enggak, sedikit saja enggak pernah. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Wa la takhutuhu bi yaminika. Dan engkau tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Dengan tangan maksudnya. Disebut yamin karena kebiasaan orang menulis pakai tangan kanan. Kalaupun ada yang pakai tangan kiri, itu kasuistik. Makanya disebut kidal, ya. Hati-hati kalau keterusan kidal bisa jadi kadal. Ada yang kidal di sini. Nyapu tangan kiri, kadang bawaan, enggak tahu itu ya. Nulis tangan kiri dan seterusnya, itu namanya kadal. Nah, kidal. Pakai K, bukan G. Pakai G beda lagi artinya. Pakai G apa itu? Kalau orang Jawa tahu, kalau tidak Jawa tidak tahu. Mbak Nadim tahu artinya kidal. Kamu orang mana? Hah? Ngerti bahasa Jawa? Oh ya, pintar berarti. Bintang kelas. Pertanyaannya cuma satu, langsung bintang kelas. Kembali ke materi. Jadi Allah menyatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yamini. Kalau seandainya engkau Muhammad bisa membaca, pernah membaca, bisa menulis, pintar nyusun syair, idzan, lanjutannya ayatnya, lartabal mubtilun. Kalau engkau bisa semua itu, maka pasti orang yang meragukan Al-Qur'an tambah nemen ragu-ragunya. Orang yang tidak percaya kalau Al-Qur'an itu wahyu Allah, maka tidak akan percaya kepadamu. Maka disetting kayak begitu. Tapi Rasulullah punya sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatona. Ada fatona, cerdas. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kecerdasannya luar biasa. Jadi dibacakan Jibril, tidak lupa. Itu juga kehendak Allah. Sanuqri'u kafala tansa. Rasulullah yang tidak lupa saja itu masih aktif deres dengan sahabat, disetorkan ulang ke malaikat Jibril ketika bulan Ramadan, lalu setiap harinya ngajar sahabat. Beliau tidak lupa. Lu Rasulullah itu loh mau deres, padahal tidak lupa. Lah kita ini siapa? Gitu kok kadang-kadang kita ini sudah males deres. Nah ini kan perlu kita ambil pelajaran. Iya ya, loh gitu loh. Terus Quran itu harus semangat. Bentuk semangat itu macam-macam. Bentuk semangat itu macam-macam. Jadi jangan semangatnya itu hanya karena begini mikirnya. Nanti kira-kira ustadznya rawuh apa enggak ya? Jangan-jangan enggak rawuh, saya tak biasa saja. Tiba-tiba rawuh, akhirnya bingung persiapannya.
rawuh ndak rawuh tetap persiapan. Kalau ndak rawuh bentuk orangnya semangat ya. Hari ini kok ndak rawuh, maka besok saya akan setorannya double. Hari ini saya setorkan yang jatahnya besok harus saya setorkan. Itu berarti orang semangat. Kalau ndak semangat, alhamdulillah hari ini ndak rawuh, berarti saya masih punya celengan untuk saya setorkan besok. Berarti kalau itu biasa. Ya ketok ae setor, tapi semangatnya sesungguhnya biasa. Wong itu kok. Ada yang begitu? Enggak tahu ya, ada benda Allahu a'lam. Dari mana? Atau ada santri itu yang begini? Umama yang setor sore, ngincen di gerbang. Lihat cang. Kayaknya ndak rawuh. Iya ndak rawuh. Alhamdulillah ndak rawuh. Wah, tiba-tiba rawuh. Bingung. Jadi nunggu itu nunggu ndak rawuhnya. Jadi repot ini. Jadi gaya ngecek, tapi dalam hati itu nunggu ketika rawuhannya. Kayaknya ndak datang. Iya dah. Moro tiba-tiba datang. Datang. Kok datang sih? Wah, ngono iku. Berarti ndak semangat. Tapi kalau begini. Dinginting balik-balik ngono. Jam sini kok tidak rawat-rawat. Saya sudah siap kok tidak rawat. Ya Allah, coba ngajiku ini. Emang saya kalau tidak setoran. Wah, itu semangat. Berarti. Bisa dibedakan ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kembali ke Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran itu kan begini. Aspek kemukjizatannya itu kan banyak. Salah satunya yang paling awal itu adalah kemukjizatan dari sisi bahasa. Jadi orang Arab itu ditantang dengan tantangan yang berlapis. Tantangan berlapis itu begini, berlapis itu bukan berlapis semakin berat, tapi semakin dientengkan tantangannya, tapi tetap gak mampu. Tantangan yang pertama, mereka ditantang. Kan mereka itu banyak yang ahli-ahli sastra. Orang yang ahli sastra itu mesti punya kemampuan bahasa yang luar biasa, kecerdasan linguistiknya jalan. Kalau tidak ahli sastra, berarti kecerdasannya mungkin kecerdasan linguistiknya di bidang yang lain, bukan menggubah karya, tetapi terkait dengan keilmuannya mungkin. Umpama ada orang Sumatera, ini ada Sumatera ya, daerah Melayu. Ini punya insting, punya kebiasaan biasa membuat pantun. Orang yang tidak biasa membuat pantun itu ngeluh. Ketoknya masih singkat, sederhana, hanya bunyi akhirnya kan gitu. Tapi coba suruh membuat, bisa enggak? Enggak bisa. Orang yang punya jiwa sastra bisa menggubah puisi atau imajinasinya kuat, dia bisa menggubah karya sastra bentuknya prosa, dalam hal ini umpama novel. Kan begitu. Kalau novel terlalu tebal, bikin cerpen. Oh, cerita begini, begini, begini. Itu kan harus memunculkan daya kreativitas dalam diri manusia. Nah, kalau sastra yang tinggi itu terkait dengan puisi. Puisi itu milih katanya, itu dipilih kata yang bagus. Nah, orang Arab itu jago kayak begitu. Quran datang. Tantangannya begini. Kalian boleh mengumpulkan semua ahli-ahli sastra. Sampai jin dan manusia, jin dikerahkan enggak apa-apa. Bikin seperti Al-Qur'an. Utuh. Padahal waktu itu Qur'annya belum sempurna turunnya, belum seperti hari ini yang jumlahnya 6.000 sekian ayat. Dulu waktu tantangan itu turun, Qur'annya belum turun sempurna. Berarti kan tidak sebanyak hari ini. Waktu turunnya ayat itu loh, paham ya? Itu saja ternyata tidak ada yang mampu. Ada yang mencoba meniru. Tapi generasi waktu itu turunnya sudah sempurna. Maka ada orang-orang seperti yang mengaku Nabi Musailamah Al-Kadzab. Dijuluki Al-Kadzab karena banyak dustanya. Itu bikin mirip-mirip redaksi Al-Quran, tapi tidak bisa dirasakan. Jadi Al-Quran memang beda. Makanya sampai nanti akhir zaman dia dikaji. Orang ngaji, baca ngaji dengan mengkaji. Kalau ngaji itu
teksnya jelas terbaca dan itu masuk ke dalam hati. Mengkaji itu urusannya dengan tadabur. Kalau ngaji urusannya dengan hati. Bisa dipahami ya? Makanya ada ngaji, ada kajian. Nah, orang kalau ngaji itu sampai selamanya pasti Al-Qur'an itu membawa ketenangan. Nek ono wong ngaji Qur'an ndak bawa ketenangan, yang salah bukan Qur'annya. Pasti kitanya. Mungkin caranya, mungkin apanya dan seterusnya. Sama minum obat itu mestinya kan tambah sehat, minum multivitamin. Tapi kalau minumnya ngawur, obatnya tetap diminum atau makanannya ngawur, kira-kira tetap sakit apa enggak? Tetap. Ada orang sakit ini obatnya. Tapi semua pantangan itu diterabas, kira-kira sakit tetap sakit enggak? Tetap. Yang salah bukan obatnya. Racikannya udah benar. Paham ya? Qur'annya udah benar. Tapi kita ngaji tapi mencampur dengan yang lain sehingga dampak dari Al-Qur'an enggak begitu terasa. Bukan salah Qur'an. Jangan nyalah-nyalahkan. Semen beli, ya orang laki-laki aja lah, beli kopiah. Tuku kopiah, kopiahnya digawe, kepalanya kan sudah ada. Kopiah itu dipakai, tiba-tiba kopiahnya kecilian. Pertanyaannya, yang dikecilkan tuh kepalanya apa kopiahnya yang dicari yang pas? Ada nggak orang beli kopiah kecilan akhirnya kepalanya diiris, dia kopinya pas. Jadi harus pas menempatkan. Nah kembali lagi, setelah ditantang sekian banyak orang nggak mampu, akhirnya grit tantangannya turun. Boleh tetap ngajak yang lain, boleh satu orang terserah. Bikinlah 10 surat. Juz surat Hud, juz 12. Juz 12. Am yakulu naftara. Kul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftariyat. Wad'u man istata'tu. Suruh ngajak orang yang mampu di antara kalian. Ya, di antara orang yang tidak percaya itu. Jadi dari yang Quran, yang utuh, ditantang turun jadi 10 ayat. Mampu enggak? Enggak mampu. Turun lagi tantangannya. Ini tantangan membuat yang seperti Al-Qur'an. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi. Juz 11. Surah Yunus. Ya. Datang katakanlah wahai Muhammad, suruh mereka mendatangkan, datangkan satu surat yang mirip, yang persis sama seperti Quran. Mai satu surat, mai surat yang terpendek boleh. Al-Kautsar, surat paling pendek, favorit untuk sholat subuh. Cuman sholat subuh kalau sendirian kan favoritnya Al-Ikhlas, itu tidak lupa di rakaat kedua. Rakaat pertama kalau bisa milih Wal Asri atau Al-Kautsar. Saya bukan sampean ya. Kalau sampean milihnya Al-Fajr karena sesuai Wal Fajr itu subuh. Ustaz. Al-Fajr, kan begitu. Ada yang suka baca Al-Fajr? Ya, paling minim-minim ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Yes. Satu surat. Ternyata satu surat yang sama, tidak ada yang mampu. Diturunkan lagi gridnya, satu surat, tapi tidak harus sama persis. Minimal mirip-mirip. Itulah yang dalam juz 1. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, terus fa'tu bi suratin min mithli, apa mithlihi, mim mithli, ono mini. Kalau yang di sebelah saya tidak pakai min, apa bedanya? Kalau tantangannya menggunakan min berarti sedikit ae, pokoknya mirip-mirip ae, kamu pone iso. Kalau yang tadi, fa'tu bi suratin mithli, satu surat tapi sama persis, sama. Kalau ini mirip. Berarti kan turun sudah tantangannya. Ternyata tidak ada yang mampu. Itulah
membuktikan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul mukjizat. Mukjizat itu melemahkan pihak yang tidak percaya. Sekaligus Al-Qur'an itu membuktikan kebenarannya bahwa dia betul-betul wahyu. Dia betul-betul kalamullah, bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan Rasulullah. Faham? Ada pertanyaan? Monggo yang mau nanya. Mumpung tehnya masih ada. Kalau tehnya sudah habis enggak bisa jawab. Kalau tehnya masih ada masih bisa jawab, insyaallah. Ya ada. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nomor 8, qauluhu. Bi ajma'ihim. Oh, ini hanya menjelaskan bahasanya. Bi ajma'ihim bisa dibaca bi dhammil mim. Bi ajma'ihim wa fathiha atau fathah. Bi ajma'ihim, ajma' atau ajmu. Jadi isim tafdhil ajma' itu bisa dibaca ajmu. Lughatani masyhuratani, ini adalah dua bahasa yang dua-duanya masyhur, terkenal, dipakai oleh kalangan bangsa Arab. Ai jami'uhum, maksudnya adalah jami'uhum, mayoritas mereka. Jami' lalu ditafdilkan ajma', itu bisa dibaca ajma'uhum atau ajmu'uhum. Selamat pagi. Tidak apa-apa, tadi bangunnya sebelum subuh ya, jam 3 lebih 7 menit tadi ya. Terus apa namanya, lihat jam terus merem lagi ya. Anda sama kelas berapa? Kelas 6 MI apa S-Samawiyah? Oh, tidak ada kelas 6. Mondoknya dari kelas berapa dulu? Luar biasa. Sudah tahfidz ya? Sudah? Hampir? Oh iya. Insya Allah sebentar lagi. Yang MI yang sudah tahfidz siapa? Ada lagi yang MI selain ini? Masih cikit dong saya MI. Kelas 6 ya? Saya kelas 5. Kacau setahun. WN kono didik. Akeh kene. Sing kene tuwe ya akeh. Lho yang MI itu cuma satu. Sejak dulu kelas 2 cuma sama mentok yang MI. Enggak dibully ya sama teman-teman ya. Aman ya. Dan di dalam sampean. Rumahnya di mana? Lulululul. Jauh ya. Tegal yang mana itu? Tegal yang dekat Gus Dur sini atau Tegal? Karena ada Tegal juga di sini. Tegal gue tebu-tebu ya Tegalan. Tegal situ ya. Oh, Jawa Tengah. Ya ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembilan ya. Nomor 9 itu wa afham. Wa afhamu. Afham itu artinya membungkam, tapi di sini maksudnya qata'a wa ghalaba, memotong dan menang, mengalahkan musuh, artinya menang dia. Fala yakhluq
Fala yakhluq, lanjutannya ya. Fala yakhluq, yakhla yakhluq. Tidak rusak, maknanya tidak rusak. Bisa dibaca biubom milami. La yakhluq luq lam yang kholak o yakhluqu lam yang ain fi'il. Kholak ya lam ain fi'il ya. Luq lam yakhluq. Wa yajuzu fathuha dan boleh dibaca fathah. Lam yukhlaq. Oh, lam yakhluq atau lam yakhlaq. Wa fi'a wal ya'u fihima wal ya'u utawi ya' fihima di dalam keduanya, baik yang dibaca fathah atau dibaca dhammah lamnya, ya'nya maftuhah, berarti tetap sama-sama mabni maklum. Bisa dibaca la yakhluq atau la yakhlaq. La yakhlaqu maknanya tidak rusak. Wa yajuzu dhammuha ma'a kasril lami atau boleh dibaca dhammah ya'nya ma'a kasril lami. Kalau dibaca ya'nya dhammah maka lamnya yang lam yakhluq tadi itu lamnya di kasroh, berarti menjadi la yukhliq. La yukhliq. Itu dari kata kholuka, kholuko, bukan kholako. Kalau kholako menciptakan, kalau kholuko, yakhluku atau yakhlaku, itu maknanya merusak, rusak, merusak tuh. Ya. Jadi beda kholuko dengan kholako. Sama dengan ada ayat gini ya, wala talbisul haqqo. Talbisu itu fi'il apa? Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu. Fi'ilnya fi'il madhi apa mudhari? Mudhari. Fi'il madhinya apa? Labasa yalbisu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Apa artinya? Mencampur adukkan. Jangan kalian mencampur adukkan ing kebenaran bil batil dengan sesuatu yang batil. Tapi ada juga bahasa Arab itu yang tulisannya sama tapi beda harokat. Apa itu? Labisa yalbasu. Apa artinya labisa yalbasu? Memakai. Makanya libas itu maknanya pakaian. Malbas ya sesuatu yang dipakai. Jamaknya malabis, malbasun, malbasun, milbasun. Kan begitu. Malbas. Itu pakai labisa yalbasu. Kalau tadi labasa yalbisu. Loh, terus ada yang menarik bahasa Arab itu. Lambasin itu maknanya menutup, mana asalnya. Menutup sesuatu yang buruk itu ditutup dengan sesuatu yang baik. Aurat itu kan tidak pantas dilihat orang lain, ya kan? Maka ditutup. Maka sesuatu yang buruk tidak pantas ditutup dengan sesuatu yang baik. Maka ditutup dengan libas. Faham? Itu labisa yang basu. Ada juga dibalik dalam bahasa Arab balasa, balamsin. Itu juga maknanya menutup, makna dasarnya. Tapi menutup sesuatu yang baik ditutup dengan sesuatu yang buruk, kebalikannya. Makanya kalau ba lam sin itu nanti akar katanya berderivasi jadi iblis. Iblis itu kan akar katanya ba lam sin. Apa tadi artinya? Menutup yang baik dengan yang buruk. Jadi yang buruk yang pakai nutup. Lah iblis itu aslinya dia baik. Azazil, taat. Tapi ditutup yang baik itu dengan perilaku yang buruk ketika dia tidak mau mentaati perintah Tuhan. Apalagi dia merasa sombong. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Maka kebaikannya ditutup oleh keburukan. Jadi kalau ana wong asale api kok kemudian jadi buruk, maka dia sesungguhnya meneladani iblis.
Paham? Tapi kalau ada orang yang punya masa lalu yang buruk ditutup dengan kebaikan, maka sesungguhnya inilah yang diharapkan. Maka dia menjadi orang yang baik. Jangan sampai di antara kita ada yang menjadi mantan santri. Kalau mantan orang yang tidak benar, lalu jadi santri yang benar, itu bagus. Tapi kalau mantan santri, berarti pernah jadi santri, pernah jadi orang baik, pernah ngaji, tapi kemudian menjadi tidak baik. Na'udzubillah. Sehingga kendungo, minta tolong kepada Allah, sekaligus terus berusaha. Caranya gimana? Jangan sampai salah pilih teman. Sekali sampean salah milih teman, milih pergaulan keliru bahaya. Dunia di dunia kampus, di kuliah. Ya walaupun kuliahnya dekat-dekat sini, apalagi kuliahnya jauh dari orang tua, jauh dari tempat pondoknya, lalu tinggalnya di kos-kosan, temannya sudah beda lagi. Wah. Teman pengaruhnya luar biasa. Sampean punya teman yang senengane macak, tahu macaknya? Pepaes atau bersolek. Nang pondok itu sendiri gawe itu isi itu. Kemana? Ya kalau sekedar sabun muka sih biasa ya. Bedak ya biasa. Tapi kalau kemudian sanawiyah kok sendiri gawe isi itu, marungun sing gak abang-abang di pipi gue loh. Marungun apa namanya itu? Plus on. Terus pemain ya kayak apa, saya nggak pernah. Terus gawe malik alis apa itep-itep. Wah ini kono anak ini kan ini nek no hati-hati ngomong ini mau roket mulai baik cantoi hati-hati ya mau nak alis sing tipus-tipus tuh pensil alis ono sing alisnya dikerok mau ganti alis buatan ngomong ini. Wes kau sana aneh, mondok wes sinau. Itu kalau kita punya teman yang kayak begitu, itu yang diobrol tuh. Lipstikmu kok api merek kok? Iya awet ini, marung gak? Kalau lipstik kan gini, segini enak kan? Ya rata gitu kan? Ini. Itu koncone itu yang akan terpengaruh. Ya sehari dua hari masih biasa, tapi kalau sama yang akrab, ini di dalam diri Anda tuh akan aku kapan ya situ ngono ya. Tuku sing larang, sing merek-merek dan seterusnya. Pemutih, kalau pakai pemutih hati-hati lo ya. Jangan-jangan yang putih hanya sini. Nah, sini itu waduh. Itu nanti suami sampean kaget setelah kan. Lu. Gara-gara ya pemutihnya cuma sini, karena yang sering sama sini. Tadi gini, terus gak bodoh ke warnanya. Sengene putih sampai kayak bola begitu kan, sampai kayak tembus matahari tembus, kakek yang pemutih, terus biasa lah gitu loh. Atau yang kedua urusan fashion, temannya umpama kirimannya banyak, orang tuanya kaya, fashion bajunya bagus-bagus, sampean kalau ya nggak apa-apa akrab, kalau bisa akrab itu mewarnai, ambil nuturi di, jangan kalian mudah terpengaruh, wah bajunya keren. Ini mereknya motif. Ini mereknya apalagi? Kan ada motif store gitu kan? Apalagi yang mahal-mahal. Tunika. Tahu merek tunika? Oh, enggak tahu ya. Saya mana tahu. Ya semacam-macam lah. Ngono ya ngono tapi ya ojo ngono. Ada temannya bawa HP, kita tahu, tapi kita akrab. Gak malah ingatkan, malah pinjem. Malam-malam, wah, tiktokan. Sebenarnya kan berpikir, aku tak bawa HP, akhirnya dia aman. Dia saiki. Mustahil, ketahuan. Kalau gak ketahuan sekarang, nanti ketika boyang ketahuan, ini kamu dulu bawa HP ya? Iya dulu. Banyak waktu yang lebih berharga untuk hal-hal yang lain. Gue lagi kuliah sama anak kuliah, apalagi di luar kan, itu sekap sampean. Cuman ya tetap kita harus bisa mengontrol diri. Makanya kunci kesuksesan seseorang yang paling utama adalah manajemen diri.
mulai dari memanage emosi, memanage itu namanya kecerdasan emosional, termasuk memanage waktu, kapan saya harus belajar, kapan saya harus ngaji, kapan saya harus nyantai. Ayo waktu dinten oke nyantai tok itu sate lapo. Temenan iki. Waktu itu cepat. Nah, sekarang saya tanya, 2020 itu pandemi kemarin waktu kita daring rasanya baru kemarin kan? Sekarang sudah 2024. Sama kelas 2 MI baru kemarin kan? Oh enggak, usah sudah lama. Sekarang sudah kelas 6. Sudah mau di wisuda, bayangkan. Nanti wisuda ya, tampil ke panggung. Wisuda hafidho. Amin. Dan seterusnya. Jangan sampai kita ini berjalan di tempat. Apalagi tidak jalan sama sekali. Jalan di tempat kalau pakai treadmill masih ada, masih untung ada keringetnya, masih untung olahraganya. Kalau sudah tidak jalan di tempat tapi tidak jalan bisa tidak dapat apa-apa. Jadi melakukan sesuatu itu berangkat dari kesadaran yang itu berangkat dari semangat, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya selesai. Sholat yang ala kadarnya, setoran yang ala kadarnya, ada di luar. Tapi di luar itu saya amati, masya Allah. Saya kalau lewat sama di sini tidak ada lain temannya kecuali Al-Quran. Ada yang depan dalam situ. Dulu sama ngaji, masya Allah. Saya itu ikut semangat gitu. Wah, para orang ngaji, aku yang butuh ngaji. Oh iya, benar itu. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ingin ngaji, ini orang yang ngerumpul, orang yang telubu, ngobrol loko. Sampai balik menuju ngomong mereka mari-mari kirapati gitu. Oh, no, wong itu kok. Ya gak apa-apa, kok mau ngomongan ya gak apa-apa. Masa orang gak bersosial sama sekali kan gak mungkin no. Tapi ojo suwe-suwe ngono. Nanti pengen ngaji 5 menit ngobrolnya 1 jam. Tapi jadi lumayan, ngobrolnya di musola. Si ambang musola, konjeni ngaji. Kalau di kamar sudah was, sudah beda sudah. Tapi tetap bisa ngaji di kamar ya. Cuman kadang-kadang itu rasanya itu beda dengan di musola sama di depan. Bedanya apa? Kalau di musola tidak ada yang bisa dilihat. Kalau di depan kan lumayan dulu orang lihat ber, ber. Siapa tadi? Keren banget tuh. Enggak. Guyon. Lanjut. Yuqal khaluqa asyai'u, khaluqa rusak apa asyai'u sesuatu, rusak ya maknanya. Berarti ini lazim, bukan muta'ati. Apa asyai'u sesuatu wa khaliqa wa akhlaqa, dan rusak. Maknanya sama, cuman hanya beda pembahasan saja. Jadi beda qabilah, ada yang menyebut khaluqa, khaliqa, akhlaqa. Tapi kalau khalaqa beda, tadi itu sudah saya jelaskan. Idza baliya, apabila menjadi rusak, apabila rusak. Wal muradu huna, dan murad maksudnya di sini di dalam mukaddimah ini Imam Nawawi apa maksud dimaksud la yakhluq tadi itu? Ai la tadhhab jalalatu. La tadhhab tidak hilang. La tadhhabu ora iso ilang apa jalalatuhu keagungannya wa halawatuhu dan keindahannya. Keindahan Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an itu tidak bakal hilang. Wa halawatuhu dan keindahan, kemanisan keindahan dirasakan ngaji itu enak gitu. Ini keindahan Al-Qur'an itu tidak bakal rusak, tidak bakal hilang. Makanya kalau keindahan Al-Qur'an tidak bisa kita rasakan, bukan Qur'annya, tapi kitanya yang harus memposisikan diri yang lebih tepat. Paham? Ya, jangan-jangan kita ini masih banyak dosa, jangan-jangan. Jadi kalau ada teman kita yang lancar tapi kita tidak lancar-lancar, oh jangan-jangan ngaji saya yang kurang, oh jangan-jangan niat saya yang harus saya perbaiki, oh jangan-jangan saya hanya asal-asalan, oh jangan-jangan, itu harus selalu proteksi diri kita.
Jadi jangan salahkan Qurannya. Quran kok sulit dihafal ya? Saya tidak bakat. Sudah selesai sampai di sini, saya tidak nambah lagi. Wah, jangan. Wong buktinya banyak orang. Dan harus cerdas. Yang penting itu istiqomah. Cerdas itu mendukung. Jadi kalau kalian yang tidak begitu cerdas, wis ta lah, Quran itu kalau sampean ugemi, sampean apa dengan baik, itu yang kata Sayyidina Ali. Saya lupa teks matannya seperti apa, teksnya, ibaratnya. Tapi oh gini, depannya lupa ya. Fa innaha tusabbibu al-aqla. Ini Sayyidina Umar ini. Fa innahu tusabbibul fa innaha. Oh, ta'allamul arabiyyata fa innaha tusabbibul aqla. Pelajarilah bahasa Arab. Maka sesungguhnya, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bisa mencerdaskan akal. Lah para ulama itu menggarisbawahi, al-arabiyyah itu memang itu adalah bahasa Arab secara umum, tetapi puncak fasohah dan balaghahnya bahasa Arab ada di mana? Al-Qur'an. Maka kalau orang mempelajari Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu Allah akan bukakan di dalam hati dan akalnya itu kecerdasan yang tidak pernah kita duga. Syaratnya serius. Paham ya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 11. Istadharahu. Lah yo ngaji mek jelasno lafaz minnya ya iso. Bisa dijelaskan, diperdalam. Nah ini lanjut, ini ternyata kan teksnya begini, wa yasarahu lidzikri. Wa yasara, dan Allah telah memudahkan hu ing Al-Qur'an lidzikri, untuk dihafal, untuk diingat sebagai pelajaran, untuk diterus, hatta istadhara, sehingga bisa menguasai atau menghafal sopo seseorang hu ing Al-Qur'an. Jadi orang itu bisa menghafal Al-Qur'an. Istadharo ay hafidhahu dhahiron. Hafidhah hafal hu ing Al-Qur'an dhahiron, halin nyata. Orang yang hafalannya bagus itu dhahir nyata di dalam benak kita. Kalau masih remang-remang berarti belum istadharo. Amin terus. Masih remang-remang iki wallahu khabirum bima ta'malu apa bima ta'maluna khabir. Ya, cik remang-remang berarti belum istadharo. Paham? Tapi kalau istadharo itu sudah sangat mantap, koyok-koyok sampean iku apal, enggak ada teksnya di depannya, tapi kayak teksnya itu terlihat sehingga enggak keliru blas. Saking lancare. Makanya orang Arab itu sering menyebut orang hafal Quran itu adalah bukan apa namanya? Bukan sekedar hifdzul Quran, tapi adalah bukan hafal Quran bil ghaib, tapi an dhahril qalbi namanya. An dhahril qalbi itu apa namanya? Seakan-akan di hati itu betul-betul nyata. Jadi makanya kalau ada orang, kalau bahasa Indonesianya, oh hafalannya di luar kepala, jangan dipahami tekstual. Kalau dipahami tekstual, oh saya hafal di luar kepala, artinya apa? Belum masuk ke kepala memori saya. Nah itu keliru. Di luar kepala itu saking lancarnya, saking bagusnya hafalannya, sehingga koyok-koyok itu, teks itu nyata di dalam dirinya, sehingga jarang salah. Dulu saya itu punya adik tingkat di MT, luar biasa, namanya Ustadz Azhar Yunus. Itu ada tahun 2000 berapa itu, juara satu musabaqah hifdzul Quran 30 juz. Itu selama di pondok, itu mesti kalau beliau tampil tidak ada yang, mesti sudah pesimis semua. Diwolak-walik kaya apa tesnya itu, ayat-ayat mutasyabihat lafat itu sudah dikuasai betul. Dan memang terusnya luar biasa. Yang itu saya belum bisa niru sampai hari ini. Nah, paling niru ya terus sekian itu ketika qiyamul lail paling beberapa. Kalau beliau itu enggak. Setiap malam itu wakilah itu ceritanya teman-teman yang ngalami. Itu ada tingkat saya, itu luar biasa. Sekarang sudah pulang, sudah punya keluarga, sudah punya pesantren di Makassar sana. Itu kalau terus itu setengah dua dalam qiyamul lail itu sambil terus ya sekian. Sekian juz. Sehingga hafalannya betul-betul kuat.
itu dites diwolak wali oyo opo sampean golek sing paling pojok ini bisa. Kalau kita ini kan enggak, kadang deret nyangkut di tengah, mulai di awal ayatnya itu lo kesulitan. Opo sih awal ayatnya, akhirnya mulai ndur maneh. Jus siji ngono. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Opo. Mulai ndur maneh. Manan sak min ayatin au nusihana fil khairin minha au mithla. Nyantol tengah. Opo iki mulai ndur maneh. Kak mari-mari. Enggak apa-apa itu proses. Ya, proses itu harus dilalui. Terkait dengan istadhara ini, sebelum kita akhiri, ini saya bawa buku karena saya tadi melihat ada istadhara, saya menarik buku ini. Ini termasuk kumpulan riwayat-riwayat tentang fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran, baik dari sisi Al-Qurannya itu sendiri atau keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Tak baca karena nah ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an. Di sini membaca ini lebih dekat kita artikan barang siapa menghafal Al-Qur'an. Jadi ngafalnya serius, ngaji sampai malam, sehingga ngaji pagi hari Ahad tinggal tidurnya karena nyaur yang tadi malam. Man qara al-Qur'an. Iki lho modelnya apik ngene iki. Itu kalau ada foto saya enggak bawa HP ini. Itu bisa di-upload di medsos sih, Masya Allah. Ini profil santri yang serius menghafal Al-Qur'an. Buktinya apa? Paginya ngantuk karena malamnya ngajinya sampai jam 12. Bayangkan. Nggak. Itu kalau model kayak begitu tadi, itu disuntik teh enak, sudah siap, tinggal ngelok. Ya. Sampai nuranya ayu-ayu, tapi kalau ngantuk ya ayunya hilang. Wong ngene kok. Tapi enggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Yang belum tidur tetap semangat, tiru kayak gitu. Saya kayaknya enggak pernah model kayak gitu, pengen model. Lah orang tidur kan modelnya macam-macam, terserah. Enggak beraturan. Gak bisa kita tidur lalu diatur. Nosok ritme orang ngorok gak bisa diatur. Saya mau ngorok yang merdu, nanti lagunya note-nya begini, begini, gak iso. Mesti standar gitu. Ono sing ngono. Ngono iki ono, ya Allah, macam-macam. Kuaya elek sekolah harus ketok ayu-ayu, kak rulek ngorok, aku ngerti ngowok sing ini. Padahal di sini tuh belum seberapa itu. Wes guyon-guyon ya. Wes hilang ngantuk eh. Sudah ya, alhamdulillah. Wes kita jelas no, insya Allah pertemuan yang akan datang. Karena nanti penjelasannya panjang, daripada keputus mending kita jelaskan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini untuk mendukung istadhara tadi. Jadi banyak orang yang menguasai menghafal Al-Quran itu dengan hafalan yang bagus. Terakhir closing statement. Sekarang itu banyak muncul metode menghafal cepat. Banyak, ada yang menghafal 3 bulan selesai, ada daur 1 bulan 30 juz. Tapi ya mari ngono ya mbu. Itu tambahan tok itu, nambah tapi tidak ada merojaahnya. Banyak metode menghafal cepat itu bermunculan, tetapi metode untuk lancar itu cuma satu. Apa itu? Deres. Poso, sampean poso, ya Allah kula poso cek lancar. Poso itu mendukung, tapi poso sampean sampai 24 jam gak buka maghribe sekalipun.
umpama, tapi tidak boleh ya. Lalu nemu mushaf, dibakar, diaduk, diminuman, ini biar lancar. Tapi gak tahu terus, bodoh aja. Pusta, terus. Tinggal nanti cara terus yang berkualitas yang seperti apa, itu yang paling penting. Makanya dulu kan saya sampaikan ada pembagian cara-caranya. Nanti insya Allah kita kupas lebih lanjut di episode yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ija'alna wa awladana wa jirriyatina wa ahlana wa ashabana wa talibatina wa tulabana khasatan talibatihadal ma'am min ahli Al-Qur'an alladina hum ahluka wa khasatuk waja'alna wa iyahum min ahli al-ilm wa ahli khair wa min alladina istafaita min ibadika alladina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi'indik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana farduddhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Jazallahu anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ma huwa ahli wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen wa rabbil du'a min shirr al-fadiha. Allahumma rahamna bil-Qur'an lima huwa. Allahumma dhakkirna minhuma wa'allimna Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu fa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.